minum bak di sini ya, minum bar ya. Kita mabuk-mabukan di sini, coy. Sup guys, balik lagi bersama gua Raffi Negara 17. Di sini gua bakalan mencoba mereview beberapa map mini crab, bukan beberapa guys. Cuma dua map yang menurut gua rada apa namanya? Rada keren gitu ya. Di sini gua akan mencoba mainin dua map yang di sini ada rumah-rumah yang mungkin kalian belum tahu atau mungkin kalian pengin coba gitu kan. Di sini ada A Modern House. Di sini gua akan coba dua map, yaitu A Modern House sama apa nih guys? Sama Fel Nature Temper Park 1.0. Ini deh guys ya. Ini bakalan coba di map ini coy, sama map yang ini. Gua bakalan coba main dua-duanya. Apa yang bagus dari map ini? Ini mapnya tuh cuma satu rumah, dan ini mapnya ada dilihat ini udah banyak rumah guys, tapi kita belum tahu guys ya. Eh, sebelum kita mulai, jangan lupa like dulu yang belum like ya guys ya. Dan ya, langsung aja kita mulai ke videonya coy. Oke guys, ini adalah map yang pertama tadi, yang tadi kita udah download. Ini adalah tampilan awal dari map ini coy, dan kalian bisa lihat di si belakang rumah ini tuh ada rumah, dan di sini belum tahu banget. Dan intinya tuh dari gua respon tuh udah dari sini. Ntar kita bakalan coba survival dan kita akan lihat, dan ini tampilan rumahnya beneran ada kolam renang. Dan ini gue pakai shader supaya lebih keren aja yang nonton, supaya kalian nontonnya itu rada memanjakan mata kalian guys ya. Dan ya, gua bakalan survival. Ntar kalian gua bakal jalan dari awal atau bakal ngulang dari situ, bakalan jalan dari situ sini, dari situ ntar ke sini ya. Ini kita akan melihat dalam rumah ini cuy, apakah ada bener-bener rahasia di balik ini. Ada agregasi juga ya. Oke, langsung aja kita ke survival coy. Oke guys, ini adalah tampilan Minecraft yang map pertama yang kita download ya cuy ya. Dan di sini kita bisa lihat dari rumahnya depannya. Dan tapi sebelum kita mulai, kita udah bilang tadi kita lihat yang ke awal. Dan di sini gua udah siapin golden apple buat jalan-jalan supaya nggak kelaparan ya guys ya. Meskipun gua nggak kelaparan karena di sini gue itu pakai apa, easy mode, jadi nggak ada monster-monster yang spawn gitu kan. Dan ya, di awal-awal kita lihat dari awal-awal situ, siapa tahu di situ ada chest atau apapun itu, harta karun yang tersimpan gitu kan. Tetapi kayaknya nggak ada karena ini cuma map rumah doang, nggak ada yang harta karun gitu lah ya. Ya, lebih gitu buat kalian yang penasaran aja, gue tadi cek aja ya. Dan ya, kita langsung cek ke bagian rumahnya ya cuy ya. Dan di sini kita lihat ya guys ya, wow, gila keren kali guys ya. Ini gua kapan bisa buat kayak gini guys, siapa yang setuju gue bakalan buat rumah kayak gini guys, meskipun di live streaming atau di survival ntar ya. Oke, di sini ada gergasi tapi kayaknya belum bisa dibuka, tapi ntar terakhiran ya, siapa tahu di sini ada rahasia gitu kan. Dan ya, dah langsung aja kita masuk ya guys ya. Di sini ada matahari yang masih kotak seperti biasanya cuy. Dan ini untuk pintu masuknya, kenapa gue buka, seharusnya tutup ya ini. Udah, kita langsung aja masuk. Di sini ada ruangan awal-awal itu ada ruangan tamu, tapi sebelumnya ada kaca nih, ada lampu, lampunya tuh kayak gini ya, lampunya lurus gitu ya. Ini buat yang tahu builder aja ya. Di sini ada ruang TV. Ini bisa dijelasin kalau gue nggak ngerti ya cuy ya. Di sini ada tempat duduk dan ini ada meja, dan kalian bisa nonton TV di sini sambil remote. Mungkin ini remote sama keyboard atau apa ini mungkin lah ya, bisa connect ke komputer mungkin lah ya. Di sini ada apa namanya? Apa ini coy? Radio atau audio mungkin lah ya, atau mungkin apa sih guys? Kayak yang masukin PS gitu atau masukin DVD atau kaset gitu ya kan, siapa yang tahu komen guys, gue lupa namanya tuh. Ini ada audionya mungkin yang tadi gue bilang, dan di sini ada ruang TV, dan di sini itu ruang apa cuy, ini ruang tempat duduk, ada 6 orang, bisa 6 orang, bisa buat keluarga atau pacar kalian cuy di sini ya. Buat kalian yang pengen mabar sama teman mau, oh rusak cuy, waduh parah. Ini buat kalian yang pengen mabar sama teman kalian, bisa nih di map kayak gini buat cheating atau Discord gitu kan, Discord bareng ngobrol gitu kan, meskipun gue jarang Discord. Dari sini ada tempat renang, siapa di sini yang suka renang cuy, meskipun di minicrap ya guys ya. Ini kolam renangnya cukup bagus, bisa buat kalian nikmatin atau buat lomba gitu kan, balap renang sama teman kalian gitu kan. Ada tempat ini juga, ini sorry banget nih nggak bisa duduk ya guys ya. Aduh, maaf ya, buat kalian bisa, gue nggak pasang addon duduk gitulah. Ini ada figuran kayak biasanya, kayak di rumah-rumah orang ada hias-hiasan. Oh, ini ada dua guys, nggak apa-apa, ini ada ruang tamu mungkin lah ya. Ruang tamunya ada 6 juga, dan ada apa nih, atau ini ada penyimpanan mungkin ya, kayak selorok gitu lah ya. Di sini ada camping, ada camping di malam hari, keren nih guys, ada kemah, kayak kemah gitu kan. Ini rumahnya deket gua, apa deket hutan, siapa yang berani gitu nginep di penginapan malam-malam kayak gini cuy, apa di hutan gitu cuy ya.
Waduh, kalau gue nggak berani cuy, kalau sendirian ya. Baca. Lanjut lagi ya ke ruang ini. Apa makanan, ruang masak-masak gitu guys, siapa namanya? Dapur, dapur, ruang masak-masak, nggak tahu. Nah ini ada dapur, ada kulkas nih. Ceritanya kulkas lah ya, ada kulkas dan ada buat nyimpan piring di sini. Seharusnya nyimpan piring, soalnya ini piring ya guys ya. Dan ini apa ini? Gelas mungkin minum ya, botol minum. Dan di sini ada cuci, tempat cucian sama tempat masak guys ya. Ada dapur sama tempat cuci, tapi nggak ada toiletnya nih. Toiletnya mana guys? Nah, mungkin kita lanjut ke lantai atas cuy. Dan di lantai atas kita lihat di sini ada chest. Ada apa itu? Nggak ada apa-apa. Oke, kita lanjut. Ini ruang rak-rak sepatu mungkin lah ya. Kita lanjut ke kamarnya siapa nih? Kita kasih nama Jamal ya. Di ruangan Jamal di sini ada ini guys, gak Jamal guys, ini kurang lebih putra lah ya. Guys, ini kamar wanita guys, karena di kamar laki tuh jarang ada pakai pot bunga-bunga gitu kan. Ini kita ada si siapa lah itu lah ya, Elana di sini guys. Elana di sini cuy, ada tempat nonton TV atau nonton komputer gitu kan. Di sini nggak tahu kenapa layarnya kayak gitu cuy. Dan ya, kita lanjut aja ke lanjutnya cuy. Di sini kita bakal lihat lagi ada sebuah tempat duduk cuy. Tempat duduknya ada dua lebar ya, jadi kalian bisa duduknya dua orang cuy, meskipun udah gue ingetin gue nggak bisa duduk gitu ya. Oke, kita lanjut aja ke balkon. Di sini kayak ada tempat lihatin sunset atau lihatin matahari gitu kan, di malam hari atau liatin bulan di malam hari itu, di siang hari liatin matahari cuy ya, kurang lebih gitulah ya. Di sini kita lanjutin lagi, ada hiasan lagi seperti biasa. Dan di sini ada ruangan apa nih, ruangan tempat tidur. Oh enggak, ini WC guys, ini tempat buang air kecil dan BAB guys ya. Dan kalian bisa lihat di sini ada cermin dan gak ada pantulannya. Ini ada apa tuh, ini biasanya kalau di WC itu ada apa ya, kayak alat-alat kecelakaan apa P3K apa sih itu, yang bisa merawatin luka cepat gitu. Ada toilet juga ya. Jadi kita keluar dan kita masuk kurung ini. Oh ini muter ya. Di sini ada tempat liatin lagi yang tempat kita spawn tadi, apa kumal masuk. Nah itu ada yang tempat kita spawn tadi situ. Dan ini adalah kayak bisa dibilang waduh, bisa dibilang ini tempat lihat pemandangan juga guys, bisa bagus lihat matahari gitu kan. Tapi kenapa ini bisa dibuka? Ini kalau jatuh bahaya nih guys. Oke, kita lanjutin lagi cuy. Di sini ada tempat tidur. Wah ini udah suami istri guys, tidurnya duaan. Duh, ada apa ini? Gue kira apa ruangan, ternyata lemari guys ya. Wow, udah berguna ya. Ada ruangan PC lagi, ruangan komputer atau PC ini bisa di ini ya. Meskipun cuma layarnya doang, nggak ada mouse keyboardnya ya. Oke lanjut, ada tempatnya, tempat nyantai lagi cuy. Tempatnya ternyata banget, 1, 2. Oh ini namanya rumah chilling ya, rumah santai cuy. Oke, itu doang untuk map yang ini cuy. Gimana menurut kalian guys? Kalian kasih nilai berapa cuy? Untuk menurutku sih ini bagus buat kalian yang pengen terpipal atau pengen mabar sama teman. Meskipun ini mapnya di apa, flat world gitu, apa di dataran gitu. Kalau di world itu bagus buat terpipal cuy. Tapi buat kalian yang pengen mabar sama teman kalian bisa juga gitu, mabar di server gitu kan pakai map ini. Rekomendasi gitu kan, karena kalian nggak usah buat rumah, udah tersedia ini cuy. Tapi kita coba lihat di malam hari ya, kita coba game mode kreatif. Kita ke oke, untuk malam harinya gini cuy. Untuk tampilan malam harinya rada serem gitu guys. Ini siapa yang mau tinggal di sini? Kalau dunia nyata siapa yang mau tinggal di sini guys? Oh ada ini juga parahnya, yang tempat camping kita malam-malam ini. Sumpah kalau ada serigala atau burung bahaya nih guys. Sini ada seperti apa nih, gue nggak ngerti, gak ngerti terlalu ngerti kayak gini guys. Kalau siang bisa nyala kalau nggak salah tuh gue ya, kalau malam bisa nyala maksud gue. Udah, kita langsung aja ke map berikutnya cuy. Ini menurut kalian kasih rating berapa, komentar ya guys ya. Oke, oh iya ini belum, ini belum kebuka nih, ini apa nih, kan ada satu rahasia sini, gelap guys. Kita taruh torch ya, torch kita kasih cahaya. Ini kayaknya nggak ada apa-apa deh, tadi gue lihat. Oh cuman ada apa-apa guys, sudah ya, kita lanjut ke map berikutnya cuy. Oke, gue udah download map yang berikutnya dan kita langsung aja single player. Dan kita masuk ke map yang tadi cuy, ini dia map yang baru kita download, kalian curi ya, Temper Park. Oke, kita langsung aja masuk ke mapnya dan kita langsung aja skip ya guys ya.
Oke, gua ada di mapnya dan awal respon gua langsung terbang, cuy. Wah, bukan main, langsung terbang. Ini dia. Wow, ini view-nya bakalan berjam-jam. Ini kayaknya bisa dibuat server, guys. Lihat ada orang satu ini, cuma map loh. Ini bukan server, guys. Ini map dong ya. Ini map, guys, bukan kaleng-kaleng ya, guys ya. Wow. Oke, kita langsung lihat dari sekeliling-keliling map ini, cuy. Ini gila Bali ini yang buat. Wow, ini mesti bukan satu orang nih, guys. Percaya nih kalau satu orang, tapi kalau buatnya lama percayalah ya. Atau orangnya bisa pakai comment block, guys. Ini ada ruangan apa ini, kurang ngerti gua. Dan oh, ini pintu masuk kayak beranda apa di pesawat gitu, guys. Kayaknya tempat masuk ini, guys, apa namanya, naik pesawat gitu lah ya. Ini apa itu, aku lihat ke situ dulu ya. Wah, ini kalau liftnya, oh, gak bisa masuk gua, gak bisa masuk, guys. Banyak nggak bisa masuk ke sana, guys. Waduh, penasaran, guys. Like lu, guys, siapa yang ntar kalau guys like-nya banyak kita masuk ke situ, guys ya. Gila, baru awal-awal udah pusing, guys. Udah malam ini, aduh, apa nih? Night day ya, nice. Ini untuk tampilan awal, wah, nggak kalah keren juga ya. Oke, kita langsung aja jalan-jalan ya. Ini niatnya jalan-jalan ya, guys ya. Wow, apa nih? Seperti gue. Ini yang tadi ya. Lo, ini kalau lift di sini keren juga, guys ya. Wow. Kayasan SMP, guys. Ini enggak sih? Udah, jangan sama-sama SMP ya. Oke, kita apa ini klik kayasan SMP season pertama deh, itu gua. Enggak tahu juga sih ya. Wah, ini ada rumah, rumah siapa? Kita lihat masuk. Duit kita butuh torch, guys, gelap. Torch untuk cahaya, guys ya. Oke, guys, kita langsung aja masuk dan ya. Gila, yang buat jauh banget ini, ada lorong bawah tanah ya, guys ya. Wow, lorong bawah tanah di sini ada apa, guys? Gue takut nih, guys. Wow, shit, panjang banget. Kita ikutin dah, kita ikutin jalan ya. Ini kalau ada apapun di depan, gue nggak map horror, guys. Ini gue download nggak map horror ya. Wow, oh enggak, guys, ini nggak map horror, guys. Tuh, gue ini cuma buat luar bawah tanah supaya jalan kalian cepat gitu ya, apa? Menghubung ke rumah-rumah orang, guys, kayak gitu, guys, kayak di film-film lah ya. Udah, kita lanjut aja ke atas karena nggak terlalu penting di sini, kayak cuma orang bawah tanah dan gue juga kayaknya nggak terlalu berani, guys. Ntar kalau like-nya yang banyak, yang nonton banyak, mungkin gue bakalan coba mainin map horror, teman-teman ya. Jadinya kita langsung aja keluar dan wow, sambutan matahari, guys. Apa ini, ada tempat apa, cuy? Oh, ada tempat ini, guys. Dari di sini ada modeling ini, guys. Tempat apa namanya, baju-baju gitu kan, tempat enchant ini, guys, buat beli baju dan beli peralatan senjata gitu, guys. Gak ngerti gue ya. Gila, mapnya keren banget, guys, meskipun rada nge-lag, guys. Gak apa, guys, kita tetap main ya meskipun rada nge-lag ya, guys ya, karena kita masih penasaran, guys. Ini ada tempat main apa namanya, ngerti gue tahu tapi nggak tahu namanya, cuy. Itulah ya. Ini kenapa remulu, waduh. Ini ada apa lagi nih? Nah, ini guys, apa namanya, kayak di mini game itu loh, buat kalian yang suka main di malam hari di apa mall-mall mesti patuh lah, kayak di game-game gitu loh ya, guys. Kayaknya ini game-game gitu loh ya, tapi yang tahu, guys, gue nggak tahu, guys. Buat yang kalian yang tahu komen aja ya, guys, gue karena nggak terlalu tahu, guys. Oh my god, ruangan apa di sini, guys? Wow, apa ini, guys, nggak terlalu lihat gua. Oh, tapi ini kayaknya nggak terlalu nggak ngelanjut ya. Ini cuma ini toilet nih, ini satu toilet nih. Mapnya rada-rada ini, guys, kebesaran, guys, sampai-sampai rusak ini, guys. Nah, kita coba keluar ya, guys ya, karena di sini kayaknya nggak terlalu menarik, guys, cuma kayak party, tempat party doang gitu, guys ya. Oke, kita lanjut lagi ke rumah-rumah selanjutnya itu. Oh shit, rumah yang tadi ya, stasiun tadi ya, yang tempat yang belum kita bisa buka ya. Wah, belum bisa buka, nggak tuh di sini ada ruangan tempat baju mungkin ya, atau tempat orang-orang yang buat, mungkin orang developer yang buat ini, enggak deh, cuma tempat baju deh, tempat tokonya ini nih, coming soon. Oh, mau ada, guys, coming soon, guys.
Coming soon. Oh, mau ada yang gila. Oh, yang tadi cuy. Oke, maaf, maaf. Gue kira apa cuy. Gue ngerusak cuy, gak apa-apa lah yang gitu. Gak apa-apa ya, maaf ya bang. Oke, lanjut guys. Ini ada apa lagi di sini? Ini rata-rata mapnya ini guys. Gue bisa gue pahami guys, tempat apa-apa gak ngerti gue ya. Kayaknya cuma keren aja yang gue... yang gua lihat tuh cuma keren aja guys ya. Oke, di sini misi sama tadi udah kayaknya sama semua nih guys, kalau kurang lebih sama semua nih. Ini tempat apa ini? Sama semua coy, bukan kayak tempat tidur sama tempat kafe-kafe gitu kan, ada tempat minum bar gitu kan. Di sini kita bisa minum bar gitu kan, minum bar gini kita minum. Minum dulu bang, kita minum bar di sini ya, minum bar ya. Kita mabuk-mabukan di sini coy. Wow, party coy. Nah, ini tempat ini guys, apa? Kebanyakan tempat-tempat yang mungkin dilarang di Indonesia guys, kayak tempat party gitu. Ya guys, gila sih. Mungkin kita coba lihat map-map yang ini guys, apa? Map-map yang udah jelas tempat apa gitu guys, kayak ini rumah apa nih? Coba lihat aja ya. Gila, siapa yang gak mau coba guys ya. Gila mapnya gede banget. Gila misi bisa render loh situ lah ya. Misi bisa ke render guys, bisa dilihat guys ya. Kita masuk ke ini rumah cuy. Ini kayak masuk ke pedesaan guys. Ini kayak masuk ke perdesaan, rumah-rumah warga gitu guys ya. Ya nih guys, ini kayak kayak gitu. Gila sih, ini kayak rumahnya nih kayak gini semua nih tuh kan. Keren sih. Aduh, sampai sih bro. Ada air terjun, ada jalan, ada jalannya guys. Wah, main bukan main coy, ada jalannya coy. Kayaknya kita jangan terbang guys, jalan aja ya, takutnya nge-lag coy. Gue nggak mau yang nonton nge-lag karena render desain gua udah kentang, apa namanya, udah kecil tapi masih nge-lag guys. Kita jalan-jalan aja ya guys, kita santai aja dan menikmati ini guys sebenarnya mapnya cuy ya. Jadi kalau bisa nikmatin mapnya nggak perlu patah-patah cuy ya. Nah, itu dia guys ya yang gua rekomendasi buat kalian yang pengen main map, atau buat kalian yang ingin coba-coba download Minecraft, atau kalian pengen coba main Minecraft pakai map-map ini. Dan sebenarnya gua udah pakai, dan ini sebenarnya nggak nge-lag kok guys, kalian bisa pakai di depression ya. Ya buat kalian yang nonton jangan lupa di like juga yang belum like, dan sampai akhir yang belum subscribe jangan lupa di subscribe. Gue video kayak gini bisa membuat kalian suka dan menemani waktu luang kalian. Dan ya, sampai jumpa di video selanjutnya guys. Good and bye. Bye bye guys. Thank you. Bye bye.